Yang seperti ini. Kalau kalian memang membutuhkan, yuk kita sama-sama belajar bareng. Tapi kalau kalian cuma main-main aja, sebaiknya jangan cari saya. Karena saya lebih memilih memberikan edukasi dengan versi saya. Saya tidak ingin dikontrol dengan tipu-tipu dan kepalsuan. Benar nggak sih? Jadi untuk di media satunya saya sudah matiin dan saya akan meneruskan dengan cara saya sendiri ya. Saya nggak mau deh terkontrol, terkontaminasi dengan sesuatu yang menurut pendapat saya tidak seperti itu konsepnya. Jadi masih banyak orang yang membutuhkan saya dengan versi saya, dengan cara saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau terkontaminasi dengan sesuatu yang nggak benar. Lebih baik saya fokus dengan apa yang saya edukasikan selama ini. Benar nggak sih? Jadinya runyam gitu loh. Halo, kenapa Mbak? Halo? Halo, Miss. Kenapa Mbak? Mbak Miss. Kenapa saya? Temanku Miss, ini Miss lagi live. Iya. Kenapa saya? Bisa tolongin temanku nggak Miss? Temanmu kenapa saya? Jadi temanku tuh Miss di sekitar bulan Juni atau Mei itu kan kena masalah. Masalah apa itu kalau boleh tahu? Dia itu dituduh sama majikannya itu kekerasan sama anak yang dijaga. Anaknya itu berkebutuhan khusus, Miss. Nah, kalau dari pengakuan teman saya itu dia ngelap mulut anak. Oke, tapi terus? Terlihat di CCTV itu seperti meremas mulut anak. Terus? Nah, karena kan kalau anak berkebutuhan khusus, apalagi kondisi anak itu tuh hiperaktif, Miss. Jadi kan, Miss paham lah kalau kita mau ngelap anaknya banyak gerak kan. Kalau terlihat di CCTV kasar gitu kan. Betul, betul, betul. Terus? Nah, kejadian itu di hari Sabtunya. Hari Minggunya kan teman saya libur, Fungka. Pas tiba-tiba dia lagi libur, ditelepon sama majikannya, Miss. Katanya anaknya sakit, masuk rumah sakit, dan dia disuruh nyiapin perlengkapannya. Terus dia pulang, Miss. Dia pulang, sampai rumah itu udah dijemput 3 polisi. Oh, terus? Ya dia nggak tahu apa-apa, karena dia masih bingung kenapa gitu kan. Terus dia dibawa kantor polisi, dari agensinya itu, entah agensi dia atau gimana, aku nggak paham. Itu yang bantu bawain barang dia ke boarding house. Jadi dia di penjara, Miss, 1 hari 1 malam itu. Okay, terus? Dari penjara itu dia masih bingung, aku kenapa gitu kan. Dibilang kata dia tuh benar-benar bingung gitu loh. Katanya anaknya sakit, sakit kenapa? Apa aku ada salah masa atau kenapa gitu kan? Terus dia kan sempat nanya gitu kan, anaknya sakit apa? Cuman malah ngamuk-ngamuk, dia bingung sendiri. Akhirnya di kantor polisi itu nanti kasih tahu itu si rekaman CCTV itu gitu loh. Terus? Tapi kan sama polisi terus dia jadi tahanan luar. Investigasi nih, jadi selama setiap bulan tanggal 16 itu dia wajib lapor. Dari bulan Juni itu sih seingat aku. Terus? Terakhir 16 September kemarin aku tanya di tanggal 17 kan gimana kabarnya, dia bilang, polisi bilang dia udah nggak perlu datang lagi kantor polisi. Terus? Nah udah artinya udah selesai ya Miss ya. Terus? Terus dia ke KJRI dong, karena kan dia masih pengen niat kerja juga gitu kan. Terus dia ke KJRI itu minta perpanjang visa. Ternyata kan ditolak sama KJRI. Ditolak, jadi dia itu terakhir harus keluar dari Hong Kong tuh tanggal 24 ini, Miss, besok. Terus? Tapi majikannya nggak terima, Miss. Kok dia cuma di penjara 1 hari 1 malam, cuma investigasi selama 3 bulan. Jadi majikannya ini buka kasusnya lagi. Nah, sebelumnya teman aku ini kan dikeluarin, istilahnya di penjara itu, terus kan dia di intermediate otomatis ya, Miss ya. Dia nggak dapat HA-nya sama sekali, Miss. Dia kerja, terakhir dia kerja nggak digaji apapun selama, pokoknya nggak dapat HA-nya sama sekali. Pas dia udah selesai
nanti bisa saya kirim. Ya itu polisi majikannya nggak terima gitu. Oke. Makanya terus dia buat story kalau sampai 24 jam aku nggak aktif berarti aku kenapa-napa kata dia. Terus? Sampai hari ini nggak aktif nih sampai malam ini gitu. Makanya saya bingung gitu kan. Mungkin ditunggu sampai besok, Dok. Terlalu terlalu awal mungkin ya untuk berpikir yang enggak. Soalnya juga aku kan nggak tahu posisi dia di kantor polisi mana, bingung juga kan, Miss. Kan Betul. orang tuanya kan nggak tahu, Miss, dia kena masalah, Miss. Betul, karena masih belum. Kayak Jadi masih nanti belum. misal, misal nanti sampai besok atau berapa hari, 2 hari ini nggak ada kabar juga, nggak ada juga, mohon bantuannya ya, Miss. Sebentar ya. Temen di penjara karena mukul anak gitu ya tuduhannya ya? Enggak mukul, enggak mukul. Apa? Meremas mulut. Meremas mulut. Iya. Di penjara meremas mulut, meremas mulut anak majikan ya? Iya. Anak majikan. Oke, jadi kalau kamu telepon aku bisa bisa nyari lagi kamu. Oh, siap, Miss. Ya, makasih banyak ya, Miss. Kalau saat ini kita tidak bisa melakukan apapun, kan kita tidak tahu nih kasusnya seperti apa. Dan apakah ya, benar dia ada di penjara lagi atau tidak. Jadi kita tidak ya, bisa berasumsi apa-apa, kita nunggu dulu. Ya, Miss. Karena dia kalau punya nomor teleponmu, pasti dia nyari kamu. Dan infokan ke saya. Siapa sih, Miss? Ya, dia sudah bilang kalau dia baik-baik saja dia bakal buat story gitu kan kemarin itu. Jadi saya cek dari kemarin tuh nggak ada kabar. Terus saya tanya WhatsApp, pokoknya nggak aktif, memang nggak aktif, nomornya nggak aktif, WA-nya nggak aktif gitu loh. Siap. Nanti infokan ke saya, sayang ya. Siap, Miss. Makasih okay. banyak ya, Miss. Ya, terima kasih. Iya, Miss. I love you. Bye-bye. Bye. Oke teman-teman, karena beberapa hari ini dalam seminggu ini saya terlalu fokus untuk ngurusin codot-codot, ternyata para korbannya ini play victim semua. Saya nggak suka dengan cara-cara mereka. Ternyata mereka itu mencari pelampiasan ke sana ke sini. Halo, kenapa Mbak? Halo. Halo, Miss. Iya, ada yang bisa dibantu? Miss, ini saya dari Indonesia. Oke, nah, dari Indonesia. Sebentar, sebentar ya. Ya. Sebentar.